Bisa aksi pencurian mobil di Kabupaten Cianjur terekam kamera pengawas CCTV. Para pencuri yang berjumlah dua orang berhasil membawa kabur mobil setelah membobol rantai gembok yang berada di ruko. Pemilik mobil pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti CCTV. Beginilah rekaman CCTV yang terpasang di sudut ruko saat merekam aksi pencurian kendaraan roda 4 di Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Pelaku yang berjumlah dua orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku datang dan duduk dengan santai di depan ruko untuk memantau situasi. Saat dirasa situasi aman, pelaku mulai menjalankan aksinya dengan membobol gembok rantai yang terpasang di pintu masuk ruko. Saat berhasil membobol gembok, pelaku mulai menjalankan aksinya dengan mendorong mobil yang sedang terparkir di halaman ruko. Hingga kedua pelaku ini berhasil membawa satu unit kendaraan roda 4. Menurut pemilik mobil, kejadian ini terjadi pada Jumat dini hari saat pemilik mobil sedang tertidur pulas. Saat pagi hari, ia melihat mobil sudah tidak ada di parkiran. Ia baru menyadari bahwa mobilnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di ruko miliknya. CCTV ada berapa orang sih, Pak? Pelaku itu, Pak? Dua. Pakai motor. Dia bolak-balik tuh. Iya, santai we itu yang hitungannya santai we di sana kadang-kadang ke sini kadang. Kenal enggak Pak dari CCTV? Enggak kenal. Itu sempat ngebobol pagar atau gimana, Pak? Iya, ngebobol itu apa? Rantai itu. Oh, rantai ya, Pak. Rantai dibobol. Pemilik mobil sudah melaporkan aksi pencurian mobilnya kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV untuk ditindaklanjuti. Heri Setiawan, Bandung TV.